Ya ke? Buat apa dorang ke sana? Dia dengan Midon. Tengku suruh hantar beras. Orang putih lah orang bukit. Siapa menang? Kedua-dua hancur lagi baik. Betul juga. Tak kira siapalah. Tersembur jabatan hijaunya, aku tuju kepala dia. Cang! Tolong! Tolong! Bunyi apa tu? Macam tak jauh dari sini. Leh, pelanggan dayung. Tu, tu, tu dia. Eh, apa tu? Eh, eh, oranglah. Cepat, cepat, cepat. Pangku! Pangku! Mama! Pangku! Ini! Mau masuk! Ini Cikgu Fikri. Anak buahnya Abang Haji. Mau masuk. Mana yang jumpa? Milih. Kau tu Haji tau? Tak. Bawa aku milih tau. Tak ada katil. Naik atas katil. Mariam? Mariam? Kau ambil air panas, bawa kain bersih. Hmm.
Macam mana boleh jadi begini? Tak tahulah, Pakku. Patik semua jumpa dia terikat dalam sungai. Terikat? Ya, Angku. Ada siapa-siapa nampak kamu membawa dah kemari? Tak ada, Angku. Procedure. Yeah. Can you officially identify him? I can. His name is David Thompson, my nephew. What a waste. I think you've got to sit down. Like a drink? No, thank you. On duty, you know. Well, it looks like some of your estate workers are involved with the communists. I'm afraid you're right. Not all of them. But I'm surprised that Abdul was one of them. He was such a good worker. Damn good worker. Besides him, is there anyone else that you suspect? Well, I personally suspect. Yes. Yes, there is one. He's a local school teacher, and he always seems to like stirring up the estate workers against the estate management. Who is he, Thompson? Who is he? Thank you.
Alhamdulillah, Guru. Tak usahlah bertengku-tengku, Cikgu. Saya ni patik banyak menyusahkan engkau sekeluarga. Kan saya dah kata, tak usah bertengku atau berpatik dengan saya. Oh, ya. Baiklah. Cikgu tak usah bimbang. Yang pentingnya, cikgu selamat berada di sini. Pangku ke mana? Ayah subuh-subuh lagi dah kile. Katanya nak dengar khabar peristiwa di Estate Om Putih hari itu. Jemput minum, cikgu. Singgu. Jemput makan, cikgu. Singgu. Alhamdulillah, Engku. Nampaknya begitulah. Rasa saya, satu dua hari lagi, bolehlah saya balik. Betul-betul ke cikgu nak ikut Abang Haji balik? Dah lama saya dekat sini, Engku. Cikgu dah kami anggap macam keluarga sendiri. Jasa baik engkau sekeluarga tak dapatlah saya balas. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Lagipun saya dah rindukan kampung halaman tu. Jaga diri itu baik-baik, okey? Bahaya tu tetap ada. Sekarang ni kita hidup macam dalam rumah kaca. Setiap pergerakan kita tu sentiasa diintip. InsyaAllah, Angku. Ya. Tunggu. Eloklah patik semua nak bergerak ni. Terima kasih, Tunggu. Amat Haji. Kalau ada perubahan dalam rancangan kita tu, cepat-cepat bagi tahu saya. Yalah, keadaan sekarang ni tak mengizinkan saya selalu usah. Dalam tahun ini saja tak tahulah berapa kali perjumpaan itu akan dibuat. Tapi setiap kali perjumpaan itu mengambil masa 3-4 hari. Mariam! Ya, Pak. Abang Fikri nak balik dah. Abangku. Halakanlah makan minum saya selama di sini. Sama-sama, Fikri. Jaga diri baik-baik, ya. InsyaAllah, Abangku. Abang balik, bila nak datang lagi? InsyaAllah, Tengku Nurani. Kalau diizinkan Allah, Abang akan datang lagi. Tengku Nurani dengan kanak-kanak tahu. Tunggu, patik nak bergerak ni. Ya, Bang. Patik bergerak ni. Tunggu. Bangku. Ya.
Semoga di saat ini beroleh kesejahteraan dan sentiasa diberkati Allah jua hendaknya. Cikgu, adapun saya dahulukan markah ini dengan memohon berbanyak kemaafan kepada cikgu yang arif. Seandainya menjadi kesalahan kerana melanggar adat dan susila nenek moyang kita. Mulanya timbul juga bimbang dan curiga di hati saya. Nanti dikatakan pergi bertandang mencari timba. Lalu saya tabahkan hati, mengumpul segala kekuatan diri untuk mencorekkan kata hati pada warga ini. Elo, kita berangkat sekarang yuk. Hari tengah surut ni. Jomlah. Abang Buyo, Abang Saleh. Ah, engkau. Abang Buyo dengan Abang Saleh nak kilir ke? Kami nak ke kantor aku. Tentu lalu kampung Pak Haji Omar kan? Iyalah. Ada apa ku? Saya nak minta tolong abang berdua sampaikan surat ni. Tapi abang berdua tolong rahsiakan ya. Untuk Pak Haji Omar kan ku? Taklah. Habis untuk siapa? Bacalah sendiri alamatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Cikgu Fikri. Waalaikumsalam. Hei, Abang Saleh. Hei, Buyong, apa khabar? Baik, baik. Jumpa. Jumpa nak ayam. Sila, sila. Tak sangka kita berjumpa lagi. Baik, ya, apa khabar orang semua? Baik, cikgu. Baik. Ha, jemput, cepat. Jemput masuk rumah. Tak payahlah, cikgu. Kat sini pun cukuplah. Lagipun, kami tak boleh lama-lama di sini, cikgu. Kami nak ke Pekan Kuala. Nak ambil barang. Kami singgah ni pun sebab nak sampaikan hajat orang, cikgu. Oh. Yong, mana benda tu? Cepatlah. Ini dia, cikgu. Apa benda ni? Cikgu baca dah dulu. Nampaknya ada orang rindu ke cikgu. Bila cikgu nak ke sana? Nak ke mana pula tu? Ke mana lagi cikgu? Maafkan kami cikgu, biar kami balik dulu. Nanti lambat pula. Iyalah. Nanti kalau cikgu nak kirim balasan surat, tunggulah kami di pengkalan. Betul ke tak nak masuk dulu tak ni? Tak apa cikgu. Kami cepat cikgu. Iyalah. Balik cikgu. Terima kasih lah susah hantar surat ni. Terima dulu cikgu. Ya. Kirim salam dengan orang di sana ya. Baik cikgu, baik cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pohon selasih tumbuh sebatang. Ditiup angin melayang-layang. Tuan jauh, bilakan datang? Di mata hilang, di hati terbayang. Thank you.
Kesian yang mana? Maksudnya pekerja-pekerja estate itu, engkau? Ini perjuangan. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Jaga diri kamu. Bintang tiga sekarang dah menjadi satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang beritahu. Engkau dah sampai. Apa khabar engkau? Allah. Nampaknya macam ada perbincangan yang hangat. Saja kita ni datang untuk melawat tempat ni. Dah lama kita datang kemari. Kalau ada apa-apa yang boleh dibincangkan di Mount Estate ni. Saya tidaklah menyokong bintang tiga ataupun bintang satu. Tapi apa yang mereka buat tu bagus untuk perjuangan kita, Fikri. Biar dua musuh tu berjuang. Menang dari arang, kalah dari abu. Saya kurang setuju, Lanku. Sebab yang jadi arang atau abu adalah pekerja-pekerja estate tu. Bukannya orang putih ataupun bintang tiga. Kenapa Fikri cakap begitu? Sebab orang putih dan bintang tiga tu sama saja, engkau. Mereka telah dan ingin menjajah kita. Menjajah hak dan keistimewaan kita. Kalau kita biarkan mereka, rakyat juga yang jadi sengsara, engkau. Fikri, matlamat kita orang putih tu mesti diusir dari sini. Kalau bintang tiga atau bintang satu tu berjaya mengusirnya, itu sudah bagus. Kita pula akan menyusun cara-cara bagaimana mengusir mereka. Kalau rakyat sengsara kerananya, itu anggaplah satu pengorbanan. Dan nyatanya matlamat kita, orang Inggeris itu mesti diusir. Engkau. Lagi. Mount Estate itulah piuk nasib mereka, engkau. Masa depan anak-anak mereka bergantung pada estate itu. Kita sepatutnya menuntut hak kita dari orang putih. Dan kita tak boleh biarkan bintang tiga memusnahkan estate itu. Estate yang musnah tak ada gunanya pada kita, engkau. Fikri, jangan keliru dalam perjuangan ini. Maafkan saya, engkau. Saya cukup faham tentang perjuangan daerah ini. Mungkin kau lupa. Saya adalah salah seorang mangsa di Mount Estate. Dan saya cukup arif tentang penderitaan dan kesusahan rakyat di situ. Fikri, jangan silap langkah, Fikri. Apa cara kita untuk berdepan dengan bintang tiga dan orang putih itu, cikgu? Kita harus berunding dengan bijaksana. Kita mesti berganding bahu. Dan kita mesti bersatu. Dan dengan kuasa rakyat, kita tegakkan keadilan untuk menuntut hak dan kebebasan kita. Merdeka! 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 Ayanda. Bangsa tak mengenang budi. Menikam kita dari belakang. Abang, apa yang abang maksudkan ni? Abang? Budak kampung tu setahun jagung menunjukkan raga dengan kita. Dia nak menjadi wira.
pada rakyat dengan membelakangkan kepimpinan saya. Fikri. Fikri? Macam api dalam sekam budak ni. Cuba nak menjadi wira dengan membelakangkan pimpinan saya. Nak berdamai. Mana ada damai untuk menentut kemerdekaan? Tidak ada damai. Sahabat yang mulia Cikgu Fikri adalah dimaklumkan bahawanya hatiku kini tertanya-tanya bila melihat ayahandaku pulang dalam keadaan marah-marah setelah menemui Cikgu. Konon ceritanya Cikgu sudah jadi kadok naik junjung yang mana aku sukar hendak menerimanya. Aku percaya ada sesuatu yang tidak betul di sini. Surat untuk siapa, Tuan Nana? Ayanda. Tak ada apa-apa, Ayanda. Kenapa sorok? Sini! Sini! Baca! Baca! Kehadapan yang dimulikan Cikgu Fikri. Cukup. Koyak kan? Koyak? Ananda tunggu Hamidah. Jangan Ananda sebut-sebut nama itu lagi. Dari hari ini, jangan Ananda hubungi dia lagi. Jika Ananda melanggar pantang larang Ayanda, naas kamu. Abang, abang tak adil memutuskan hubungan anak anda Tengku Hamidah dengan Fikri. Saya tak suka. Saya tak senang. Apa saja yang saya ucapkan, yang saya lakukan di rumah ini disampaikan kepada dia. Itu bukan kerja orang kita. Maksud abang, orang kita, orang bangsawan macam kita? Tak perlulah awak terang-terang begitu. Agaknya abang dah lupa bahawasanya kita sudah dipencilkan oleh istana. Kalau abang memilih darjat, kita juga bakal akan dipencilkan oleh rakyat. Saya tak tahu apa sebenarnya berlaku antara abang dengan Fikri. Apa yang saya tahu, orang macam Fikri penting untuk dijadikan teman dalam perjuangan. Cukup, Mariam. Awak tidak tahu perjuangan saya. Kalau abang pencilkan Fikri, abang akan gagal. Apa yang saya tahu mengenai Fikri, dia amat dimuliakan oleh orang-orang kampung. Abang harus fikir soal ini. Abang jangan nak ikut ke hati abang yang marah. Thank you.
Assalamualaikum, cikgu. Cikgu. Assalamualaikum, cikgu Pipi. Waalaikumsalam. Bang Saleh. Bu Hiong. Sila naik ke atas. Di sini pun cukup lah, cikgu. Eh, takkan di tangga aja. Naiklah dulu. Sebenarnya, kedatangan ini memang hajat, cikgu. Hajat Tengku Cik. Dia minta cikgu datang ke rumahnya esok. Mustahak, cikgu. Benar, cikgu. Yalah. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Biru, cikgu. Saya tidak membenarkan lagi cikgu menghubungi anak saya. Tak manis di pandang gerabah. Dan saya tak mau cikgu tersalah anggap tentang kebaikan kami tempoh hari. Itu sudah menjadi kebaikan kami. Dan cikgu, janganlah menanggung di ayah itu. Saya faham, Bu. Tapi hubungan saya dengan Tengku Hamidah hanyalah sebagai seorang sahabat, tidak lebih dari itu. Tengku Hamidah mewarisi darah perjuangan ayahandanya. Dan dia begitu berminat untuk mengetahui daerah perjuangan saya. Dan kalau boleh, dia ingin untuk menyertai dalam perjuangan ini. Dia tak perlu menyertai cikgu. Ayahanda yang sendiri yang memimpin perjuangan ini. Kenapa dia harus berkibilat pada cikgu? Apa yang cikgu dah kata pada dia hingga dia percaya lebih kepada cikgu daripada ayahanda yang sendiri? Apa cikgu mau mengambil alih kepimpinan ini? Engkau, kita ni ibarat serumpun lidi. Bersatu teguh, bercerai rumpun. Tak ada niat saya untuk menderhaka pada pimpinanku. Saya agak muskil dengan anggapan engkau pada saya. Kau tak ada angin masa kau pohon itu bergoyang. Kebelakangan ni cikgu pun telah berbaik-baik dengan Awang Putih tu. Dan cikgu tu jelas terlihat pada kejadian di Mall Estate tempoh hari. Kalau benarlah khabar-khabar yang saya dengar, cikgu nampaknya dah suka sangat dengan anak dara Orang Putih tu, hingga cikgu sanggup berlembut dengan mereka. Cikgu, di Mount Estate letak setia saya pada rakyat ini. Binasa Mount Estate, binasalah pekerjanya, binasalah perjuangan saya. Rakyat Mount Estate mesti berjuang. Mesti berkorban. Ini perjuangan. Rakyat Mount Estate dah lama berkorban dan terkorbanku. Tapi di mana pemimpin mereka ketika itu dan juga ketika ini? Cukup! Jangan nak mengajar itik berenang. Saya tahu apa yang saya buat. Jangan masuk campur lagi dengan urusan kepimpinan saya. Jangan masuk campur lagi urusan rumah tangga kami.
Pergi! Engkau,